tiba-tiba dari diadakannya bank sampah di lingkungan sekolah kami, yaitu untuk menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekolah kami dan mengajarkan para siswa dan siswi untuk memisahkan sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang dan yang dapat didaur ulang. Adapun jenis-jenis sampah yang bisa ditabung adalah sampah plastik seperti botol plastik, gelas plastik yang sekali pakai, tutup botol, kertas makanan, majalah, serta koran.